Terima kasih, Papa. Saya sadari begitu banyak kesalahan yang telah saya perbuat. Untuk itulah saya memohon maaf dan mohon izin karena besok saya akan melaksanakan pernikahan dengan lelaki pilihan saya. Alhamdulillah hari ini akan hari pertama acara siraman dan pengajian. Nanti akan ada tata acara-acara berikutnya, cuman hari pertamanya sekarang mau make up sama Kak Reza. Kita lihat hasilnya kayak gimana. Yuk. Namanya proses pembikinan kontur atau shading supaya wajah terlihat lebih shape aja. Biar hidung gue mancung. Udah mancung. Biar hidung gue tuh kayak bule-bule gitu loh, yang kecil gitu, yang mancung. Kecilin ceritanya, Mas. Ini juga udah siap-siap nih. Udah makeup nih? Belum selesai. Masih makeup? Masih. Oke. Hari ini nanti aku pakai baju warnanya dusty pink. Karena tema pengajian aku dusty pink. Nanti abis itu baru kita ganti ke Jawa, baju Jawa. Mungkin cuma aku yang sungkeman pakai baju pengantin Jawa. Dengan paes. Udah deh, kamu cinya aja deh, kamu cinya aja sama mama deh, kamu cinya aja deh sama mama. Ini bayinya mama udah gede. Enggak. Ini bayinya mama, kamu bolos ya? Bolos ya? Mama ini. Pulangnya jam 1 mama hari ini. Baru kayak izin. Nah, pengantin prianya udah datang. Saking kemana-mana ya gue berduaan sama dia, sampai dipikir dialah calon suami saya. Ujung-ujungnya, oh ini desainernya ya, pas udah mulai begini, oh ini desainernya ya. Iya, gue bilang iya deh. Nadania, kata mama baju aku di mana? Amat sama Mbak Lulu, sayang. Mbak Lulu yang mana? Yang cewek. Mbak Lulu yang cewek. Lihat, ya Allah, sini lihat cantiknya adik gue. Gila, perawan lo dia. Gimana? Hah? Gimana? Mau nanya lipstiknya kenapa harus pink ya? Hah? Coba lipstiknya dibuat agak sedikit gelap-gelap itu kan? Iya gak sih kak lipstiknya? Iya kan? Aku minta terus katanya mama, jangan dong, jangan. Lipstiknya kayak itu dikit ya, kayak tambahin apa gitu ya. Coba lihat. Tambah apa ya? Lipstick is too matte your lipstick. Ya udah. Baju. Baju mau sama Mbak Lulu, aku enggak ada. Mbak Lulu yang mana? Enggak tahu. Yang fittingin baju kamu. Bas-basan kan sama tadi. Iya. Ini kan begini nih. Iya. Bagus ya. Cuk. Coba perlu nggak tengah-tengahnya dikasih itu lagi? Kalau nggak perlu ya nggak usah. Tapi aku bilang kalau mau ini boleh sih. Tuh. Kasih aja ya. Bagus. Kasih aja gitu. Tuh. Ini sesana nggak? Jadi ini agak gini aja ntar. Agak ke depan ya. Nah gini ya. Nah iya. Aku takut dulu. Jadi ini begini aja. Kok bisa cakep begitu? Gue bisa kan? Iya kan? Oke. Okay. Biasanya kalau di Arab itu kain tuh biar wangi, jadi wanginya tuh dia tuh nempel di badan. Oke, ini udah selesai make upnya, hairnya juga udah selesai. Sekarang mau sesi foto, pakai rok dulu, belum ganti baju. Nanti abis ini baru kita ganti baju buat pengajian.
Oke, ini bajunya buat pengajian. Suka banget sama bajunya, sesuai tema Dusty Pink. Luar biasa banget Mbak Lulu buatnya. Terus sekarang udah mulai maulid di bawah. Sebentar lagi aku serakal dan sebentar lagi aku akan turun. Ikutin aku terus. Halo. Kita mau ke bawah sekarang, persiapan. Tapi tadi masih ibu dan teman-teman ya. Kita mau persiapan kita. Tapi satu kurang Nabila, karena dia lagi sibuk dengan dokternya. Jadi ada minus satu. Bapak Ibu, ya Allah berikanlah petunjukmu,
jalan keluar yang terbaik dan yang koridoi untuk anak-anak kami, khususnya Fatimah Tania Nadira dan Abdullah Alwi Alaidus.